Oi gengs, jadi di sini gua mau reaction ala-ala karakter FF ya gengs ya, yang pertama kali tercipta di muka bumi ini. Anjay. Oke, langsung aja. Jadi di sini gua mau reaction orang yang berpacaran sudah 3 tahun lamanya tapi nikahnya sama sahabatnya sendiri, gengs. Waduh. Oke, kita langsung diperlihatkan dengan gadis yang sedang menangis, berikut mas-masnya sedang mempok-pok mbaknya supaya nggak menangis lagi ya, gengs. Ngomong-ngomong, siapa yang mau jadi masnya nih? Itu lumayan juga loh. Dan kita lihat mbaknya langsung menuju ke arah pelaminan si mempelai pria maupun wanita ya, gengs ya. Pikirnya mumpung masih sepi, gengs. Terus si mbak yang ditinggal nikahnya ini membuka obrolan kecil supaya suasananya nggak canggung ya. Tapi coba kita lihat dari mempelai wanita ini atau dari sahabatnya mbak ini sendiri ya, gengs. Ya walaupun katanya nggak apa-apa sih, cuman kita nggak ada yang tahu ya, gengs ya. Lihat aja tuh, lihatin tuh. Nah, akhirnya si mbak yang ditinggal nikah ini berfoto untuk yang terakhir kalinya untuk kenang-kenangan manisnya maupun pahitnya ya, gengs ya. Yang saya sendiri aja nggak tahu. Kalau kalian tahu ya silahkan isi di kolom komentar di bawah ya, gengs. Jadi yang sedang menjalankan hubungan online maupun offline ya tetap semangat ya, gengs ya. Jangan sampai pasangan Anda direbut sama teman ataupun sahabat kalian sendiri.